Nomor 6 diketahui sin X 0,6. Nah, 0,6 kita bisa menggunakan banyak cara ya. 0,6 artinya 6 per 10 sin demi. Di sini X depannya adalah 6, miringnya 10. Ya, tentu saja ini adalah triple Pythagoras ya. Kalau di sini 3, di sini wait a minute. Taruh sini aja tiganya. 3, di sini 4, di sini 5 ya. Di sini 10, di sini 6, di sini 8. Very easy. Sini terletak di antara 90 dan 180 ya. It indicates that this is in the second kuadran ya, di kuadran 2. Oke. Okay. Antara di sini 90, di sini 180. Oke. Okay. Here we go. Jadi sin positif, cos dan tangan di sini negatif ya. Anggap saja di sini adalah x-nya. Ya, di sini adalah x-nya. Oke, okay, next. Tentukan nilai ya, nilai dari 10 tan x ya, cos x. Ya, karena kuadran 2 tan dan cos bernilai negatif. Ya. Oke. Okay. Maka ini akan sama dengan 10 dikali tan x ya, tan desa depan per samping number 8 ya. Dan ini negatif, ingat ya, di sini negatif. Oke. Okay. Cos-nya kebetulan negatif juga. Cosami samping per miring 8 per 10. Negatif kali negatif adalah positif ya, yang bisa kita coret kita coret. Bisa kita coret, kita coret. 10 dengan 10 kita coret. 8 dan 8 kita coret. Jawabannya adalah 6. And this is, I think, very, very easy. Ya, kita cek lagi. Jangan terlalu pede. 10 tan e cos x, 10 tan desa depan per samping. Dan ini negatif. Karena apa? Karena di kuadran 2. Oke. Okay. Dan cos sami samping per miring ya, 8 coret 10 coret tinggal 6. Oke, okay, fix jawabannya adalah 6. Pas, ini do nomor 6 juga.